Es kelapa muda merupakan salah satu minuman pelepas dahaga yang paling banyak disukai orang. Selain segar, katanya kelapa muda juga memiliki banyak manfaat kesehatan dibanding kelapa tua. Apakah benar demikian? Ketahuilah perbedaan manfaat kelapa muda dan kelapa tua. Pertama, kandungan nutrisi dalam kelapa muda. Secara umum, air kelapa muda mengandung 16 kalori dan 4,1 gram gula. Sedangkan daging kelapa muda mengandung 77 kalori, 1,4 gram protein, 3,6 gram lemak, 10 gram gula, 257 gram kalium, dan 6 mg vitamin C. Air kelapa mempunyai kalori yang sangat rendah, juga rendah natrium, dan mengandung kalium yang tinggi daripada minuman olahraga. Bahkan lebih tinggi dibandingkan jika Anda memakan 4 buah pisang. Jika Anda ingin memenuhi kebutuhan cairan Anda, konsumsilah air kelapa muda. Pasalnya, kandungan air dalam kelapa muda lebih banyak dibanding dengan air kelapa tua. Namun, kandungan daging buah kelapa muda lebih sedikit dibanding kelapa tua. Hal ini karena lebih dari 95% isi kelapa muda adalah air. Meskipun begitu, jumlah air per butir kelapa muda sangat bervariasi tergantung dari ukuran buahnya. Komposisi gizinya pun juga sangat bervariasi tergantung dari varian kelapa dan umur buahnya. 2. Kandungan nutrisi pada kelapa tua. Di sisi lain, kandungan nutrisi dari air maupun daging buah kelapa tua secara umum lebih tinggi dibanding dengan kelapa muda. Sebab beriring jalannya waktu di atas pohon, buah kelapa secara terus-menerus mengalami kenaikan berat dan ukuran. Semakin tua umur kelapa, maka jumlah kandungan air dan dagingnya semakin lengkap dan maksimal. Jika kebutuhan Anda adalah untuk membuat santan atau kelapa parut, ada baiknya Anda menggunakan kelapa tua. Sebab semakin kelapa tua, maka daging buah yang terkandung di dalamnya pun akan semakin banyak. Ini kenapa banyak orang memilih menjadikan kelapa tua sebagai bahan pembuat santan. Selain itu, umumnya daging kelapa tua lebih tebal, bertekstur kasar karena mengandung banyak serat, memiliki rasa yang lebih gurih, dan mengandung minyak nabati 30%. Sementara daging kelapa muda umumnya jauh lebih sedikit, teksturnya lebih halus dan lembut, dan rasanya tidak sekuat daging kelapa tua. 3. Lantas, apa bedanya manfaat kelapa muda dan kelapa tua bagi kesehatan? Pada umumnya, kelapa muda dan kelapa tua sama-sama memiliki banyak manfaat kesehatan. Manfaat kesehatan yang terkandung di dalam kelapa pun sebenarnya tergantung dari jenis kebutuhan dan metabolisme tubuh Anda. Penelitian menunjukkan bahwa ada beragam manfaat kesehatan dari mengkonsumsi kelapa, entah itu air dan dagingnya. Selain dikonsumsi pada cuaca sedang berkeringat, air kelapa juga bisa dikonsumsi saat seseorang sedang kehilangan banyak cairan akibat diare. Manfaat kelapa yang satu ini bisa jadi alternatif hidrasi tubuh selain air putih. Selain itu, manfaat kelapa lainnya adalah kelapa bisa membantu menurunkan tekanan darah tinggi karena kandungan kaliumnya yang tinggi dan natrium yang rendah di dalam airnya. Air kelapa juga membantu meningkatkan kadar HDL dalam tubuh. Meskipun mengandung asam lemak jenuh, tapi minyak kelapa yang berasal dari dagingnya ini memiliki rantai karbon sedang, sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Kandungan enzim yang ada dalam air dan daging kelapa juga membantu memperlancar sistem pencernaan dan metabolisme Anda. Demikianlah ulasan mengenai kelapa muda atau kelapa tua yang lebih sehat. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali.